Memotong batang pohon pisang pada size 2x2 cm. Ini adalah contoh jalan. Sekarang kami menggunakan NaOH untuk memasak batang pisang. Air yang kami guna adalah 3000 liter. Ini adalah pisang yang sudah dimasak. Proses mencuci pulpa yang sudah dimasak. Ini adalah pulpa daripada banana. Sekarang adalah proses memasukkan pulpa dari batang pisang ke dalam mesin hydro pulping. Sekarang ini kami akan melakukan screening. Ini adalah pulp yang unscreened punya. So kami akan masukkan dalam mesin screening untuk mendapatkan dua jenis pulp. Satu yang rejected, satu lagi screened pulp. Okay, sekarang kita akan melakukan proses beating. Okay, ini nama mesin ni ialah belly beater. Okay, apa yang mesin ni akan lakukan ialah dia akan menghasilkan fibrillation pada fiber yang kita akan dapat nanti. Okay, fibrillation tu ialah bulu-bulu halus yang akan terhasil pada fiber selepas di beat. Kita akan boleh nampak di bawah analyzing microscope lah. Okay, beating ni akan mengambil masa dalam lebih kurang 5 minit macam tu. Sekarang ini hasil daripada beating tadi. Sekarang kita akan keluarkan melalui saluran di bawah ni dan ditapis menggunakan kain ni. We'll be right back.
integrator. Dalam ni ada sampel pulp sebanyak 3 gram. Okay. Dia akan hitam sebanyak 2000 RPM.